Hai, salam sejahtera. Selamat datang ke kelas Pendidikan Moral Pendidikan Khas Tahun 1. Pada hari ini, anak-anak kita akan belajar benda hidup dan benda bukan hidup. Okey, jom. Baiklah murid-murid, sebelum kita meneruskan kepada pembelajaran, kita akan melakukan aktiviti pernafasan. Okey, dalam kiraan 3, kita akan menarik nafas. Kemudian cikgu akan kira 5 saat dan lepas. Okey, boleh buat? Okey, kita berlatih dulu ya. Tarik nafas. Lepas. Tarik nafas. Lepas. Tarik nafas. Lepas. Okey, cikgu kira. 1, 2, 3. Tarik nafas. Lepas. Sekali lagi. Tarik nafas. Lepas. Okey, bagus. Okey, cikgu ada soalan untuk kamu. Kenapa kita buat aktiviti pernafasan? Okey. Kita membuat aktiviti pernafasan kerana kita adalah benda hidup. Okey, benda hidup ialah benda yang bernafas. Dan kita juga ialah manusia. Manusia diciptakan oleh Tuhan. Baiklah murid-murid, seperti yang cikgu katakan tadi, kita sebagai manusia ialah benda hidup. Okey, jadi benda hidup ialah benda yang bernyawa. Benda hidup juga adalah benda ciptaan Tuhan. Okey? Dan benda hidup juga bernafas. Sama macam kita bernafas tadi. Okey? Apa contoh benda-benda hidup? Okey, ini kita tengok benda hidup yang ada di persekitaran sekolah. Okey, sebagai contoh, burung. Okey, burung. Okey, burung diciptakan oleh Tuhan. Dan dia juga adalah benda yang bernyawa. Okey, benda yang bernafas. Okey, seterusnya. Pokok. Pokok juga diciptakan oleh Tuhan. Dan dia juga bernyawa. Okey. Seterusnya, kita tengok benda hidup di rumah. Okey, di rumah sebagai contoh haiwan peliharaan kita lah. Okey, sama ada kucing, anjing. Okey. Seterusnya, keluarga. Okey, keluarga ni maksudnya manusialah. Manusia adalah benda hidup. Awak sendiri pun adalah benda hidup. Sebab apa? Sebab kita bernyawa. Kita bernafas. Okey, cuba tarik nafas. Lepas. Sekali lagi. Lepas. Okey, bagus. Okey, sekarang kita tengok benda bukan hidup. Okey, benda bukan hidup ialah benda yang tidak bernyawa. Okey, benda ni adalah ciptaan manusia. Okey, dia juga tidak bernafas. Okey, apa contoh benda bukan hidup di sekolah? Okey, kita ada buku. Kita ada kerusi. Okey, yang awak duduk dekat sekolah tu namanya kerusi. Benda yang awak baca dekat sekolah tu kita guna buku. Okey. Seterusnya, benda bukan hidup di rumah. Okey, dekat rumah kita ada TV. Okey, TV, lepas tu kita ada meja makan. Okey.
benda-benda ni semua adalah ciptaan manusia. Manusia yang buat dia. Okay, dia juga tidak bernafas. Okay, murid-murid. Jadi tugasan kita pada hari ini, mari kita perhatikan persekitaran. Okay, sebagai contoh, kalau sekarang awak berada di dalam rumah, awak boleh tengok apa benda hidup dan apa benda bukan hidup. Okay? Kalau awak berada di luar rumah, awak mesti cari apa benda hidup dan juga apa benda bukan hidup. Okay, selepas awak dah dapat, awak boleh mengambil gambar bersama-sama benda hidup dan benda bukan hidup dan hantar kepada guru. Okay, senang je kan tugasan? Kita cuba perhatikan persekitaran, kenal pasti benda hidup dan benda bukan hidup. Lepas tu kita ambil gambar dan hantar pada cikgu. Okey, itu sahaja pembelajaran pendidikan moral kita pada hari ini. Cikgu harapkan murid-murid dapat menyiapkan tugasan dan hantar kepada cikgu. Okey, itu sahaja. Okey, bye. Jumpa lagi.